Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Jumpa lagi bersama kami Petani Milenial Desa Kembangan. Oke, update untuk 51 HST ya teman-teman. Embun tepungnya banyak sekali teman-teman. Tapi alhamdulillah buahnya besar-besar. Rata-rata di 1,5 sampai 1,8. Bahkan kemarin ada yang kita timbang 2 kilo lebih teman-teman. Ini netnya sempurna. Oke, kita jalan teman-teman ya. Kita lihat keadaan atau kondisi dari greenhouse kami, tanaman yang ada di greenhouse kami. Kita lihat banyak sekali embun hulunya. Nanti sore kita lakukan penyepraian teman-teman. Kita melakukan penyepraian atas berskala teman-teman ya, 2 hari sekali, karena melihat banyaknya embun tepung. Kalau kutu kebul alhamdulillah sudah mulai hilang, bisa dikatakan hilang. Ini banyak sekali buahnya nih, karena penyakit jadi pecah seperti ini teman-teman. Oke, kita potong, kita buang. Oke, banyak sekali buahnya, kita buangin semua. Oke, ini juga kita buangin supaya tidak banyak buahnya. Oke, kita lanjut. Wah, ini rekor, kita buahkan 2 teman-teman, tapi bobotnya di 1,5 apan terlebih, 1,6. Ini bisa lihat besar-besar teman-teman. Oke, kita lanjut ke Intanon. Oke, kalau Intanon sebentar lagi panen ya, karena usia Intanon nggak terlalu tua, nggak terlalu panjang. Usia 65 sudah bisa kita panen. Kalau Fujisawa 75 HST ya teman-teman, baru bisa kita panen. Ini Intanon bobotnya 1,5 1,8 up, sama. Oke, mantap. Bentar lagi kita panen. Ini Fujisawanya, kalau Rengapo tidak begitu mulus, gagal, bisa dikatakan gagal. Nanti kita lihat Rengapo kita ya. Kita nanam dari 75 bibit, yang pecah cuman berapa, kurang lebih 20-an. Itu pun nggak maksimal teman-teman, terserang penyakit. Oke, ini mulus-mulus 1,5 apan. Kita lanjut lagi, kita putri semua. Kita lihat kondisi greenhouse kami ya. Ini yang kita katakan kemarin jebol semua, kita belum sempat nambal. Salah satu penyebab banyaknya kutu kebul yang masuk. Oke, kita puterin. Nah, ini kita ke Rengapu banyak yang gagal teman-teman, pecah. Ini Rengapu kita kecil, bantet, keriting. Ini untuk uji coba saja kemarin teman-teman. Wih, banyak sekali kutu kebulnya teman-teman. Ternyata gudangnya di sebelah timur, bulutan timur ya, makanya banyak yang pecah. Oke, tuh kita lihat, ini pecah teman-teman, ini juga pecah. Oke, nih, untuk Rengapu nggak banyak ya teman-teman, rata-rata Fujisawa.
Dan untuk tanam tahap keempat besok, insya Allah kita akan ganti bibit ya teman-teman. Fuji sawah tetap sisa dari bibit kemarin mungkin masih ada 200 sampai 300 bibit lah kita masih tanam. Besok kemungkinan kita akan ganti ke Intanon atau melon premium lainnya ya teman-teman. Karena jujur Fuji sawah luar biasa perawatannya dan gampang sekali terserang penyakit. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Untuk update video selanjutnya tunggu di channel ini. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.